Halo, ketemu lagi dengan saya Bayu Aisandra. Sini kita mau apa ya? Oh, lanjutin part-part selanjutnya dari Ninja Turtles, oke? Kemarin sudah menyiapkan semuanya. Ya, di part 4 ini kita proses finishing ya, menggabungkan semua-semua puzzle-nya yang sudah disiapkan part-part yang lalu, oke? Ayolah, kemana lagi? Ikuti terus ya, oke? Oke. Kita akan melanjutkan part-part sebelumnya. Part sebelumnya itu ada 3 part, yaitu part 1 kita itu kemarin buat tangannya, kepalanya, sama bongkar-bongkar ini juga semuanya. Buat kepalanya pada saat itu ya kan. Ini dia. Mana mukanya? Oke. Di part 2 itu kemarin buat kakinya. Ini kakinya. Lipat ketiga kemarin buat tangannya sama tempurungnya. Ini juga. Ya, kemarin lipat tiga itu terlalu panjang juga sih. Tapi ya untuk menyiapkan semuanya juga. Ya, alhasil seperti inilah semuanya kan. Jadi tinggal proses finishing, proses menyusun semua rangka-rangka tubuhnya. Ini nih, tapi kayaknya pedang si Leonardo belum saya cabut juga dari sini. Kan baru ingat saya. Belum saya cabut dari sini. Sini masih banyak sih, ada 3 karakter lagi. Yang saya ambil masih si Leonardo-nya. Coba kita cari dulu apanya ya. Pedangnya. Nah, ini. Oh, ini pedangnya. Ini. Ini guys. Setahu saya pedangnya ada 2. Coba cabut aja dulu ini ya. Oke, kita cabut. Nanti selanjutnya kalau ada waktu saya berikan nanti garang. Saya berikan apa? Proses apanya, proses karakter selanjutnya ya. Ini kan masih si Leonardo, masih banyak lah, masih ada 3 karakter lagi kan. Di Ninja Turtle itu kan ada 4. Ini kok susah, pedangnya keren ya. Kalau si Leonardo ini pakai, dia tuh senjatanya pedang 2 gitu, double sword. Yes, keren kali ya. Ouch. Lagi sembeli ya. Satu lagi mana ya? Kita coba cari dulu ya. Satu lagi. Oh, ini dia. Bentar ya. Mana si Leonardo ini ada punya 2 pedang. Oke, ini itu lagi kita cabut. Bismillah. Oh. Ini pedang ini sejenis katana ya, ala-ala Jepang. Yes. Tapi di sini, di mainan ini nggak ada figur gurunya gitu kan, yang tikus itu.
Kalau ada gurunya lebih keren juga sih, dan lebih beragam dia. Dari jatar terlempat gitu kan, ada gurunya juga. Ini juga ada musuhnya gitu. Nah, saya nggak tahu namanya siapa gitu. Ini udah bekas-bekas dari koyaan si apa Leonardo. Ada banyak juga sih ini. Nanti saya video juga semuanya satu-satu ya kan. Kan mantap seperti itu. Oke. Sini finalnya ya. Kita kasih tahu dulu. Udah siap? Sini seru-serunya ini. Memasangnya ya kan. Kita awasin dulu ini ya. Oke. Oke, pertama dari badannya. Badan ke kaki dulu kayaknya ya. Ya, kaki. Oke lah. Kakinya belum terbuka. Ininya belum terbuka. Ini apanya apa? Penyambungnya gitu. Kalau kalian lihat-lihat video-video sebelumnya ini kayak menyatukan apa? Bodinya pasti pakai gini juga, sama menyatukan apa ini ya, menyatukan ini mainannya ini apa, mengandalkan ini jepitan ini supaya dia bisa ketat, nggak perlu pakai lem ataupun perekat lainnya gitu, pakai ini aja udah cukup sih untuk bisa lengket dia. Satu lagi ya supaya nggak ribet kali nanti. Sebenarnya menarik sih apanya ini, mainannya ini, jadi bisa lebih apa gitu kan. Dan kalau untuk anak-anak pun bagus sih, supaya dia lebih kreatif untuk melakukan suatu hal. Ya, sebagai orang tua memberikan mainan yang bijak lah. Oke, kita coba ya. Oh ya, ini jangan lupa kita apa, diam dulu ini. Kita coba bengkokkan juga ini supaya dia bisa masuk ke lubangnya. Karena kalau begini dia lubangnya itu kecil, jadi nggak bisa masuk. Otomatis harus diginikan. Bengkokkan dia. Oke, ini dia. Ini dia guys. Oke, sip. Loh, gak ketat. Atau terlalu bengkok saya buat. Oke. Kakinya masih satu. Satu lagi. Kan gak masuk dia. Memang harus dibengkok kan. Tapi coba dikit aja ya, supaya dia ketat masuknya. Jadi saya terlalu banyak membengkokkannya. Oke, guys. Oke. Kelihatan enggak? Yes. Ganteng sekali. Terus kita masukkan tangannya. Tangannya ini dari mana ya? Oh, ini. Kalau tangannya ini kelihatan kan ini ya. Inilah dia, kita bengkokkan dia, kita apa? Kita buat dia bengkok. Supaya dia masuk ke lubangnya. Ke lubang tangannya itu. Supaya body sama lengan bisa gabung. Ini tangan sebelah mana sih? Sebelah kiri ya? Loh, kanan. Kanan ya? Oh iya, kanan ini. Kok aku yang bingung? Ya kayaknya ini sebelah kanan. Oh iya, sebelah kanan ini. Tapi apa ya, sebelah kanan? Oh iya, sebelah kanan ini. Oke, kita masukin. Masukinnya ini yang susah ini. Tadi kok gampang gitu.
Oke. Satu lagi. Belum masuk ya. Mungkin sedikit ditekan lagi ya. Atau harus diangkat. Susah kan yang satu ini. Ayolah. Ini dia. Ini juga bisa bisa kita gerak-gerakan juga. Sik. Satu lagi. Oke. Keren 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 keren. Terus kalau saya bingung nanti pedangnya ini ditaruh di mana ya? Tangannya di mana? Iya kan? Oke, nanti aja ini fokus ke sini aja dulu kita. Kita lihat aja tutorial yang mungkin ada. Ada penjelasan juga sih. Oke, kita masukin. Tangannya kok lubangnya kecil ya? Kakinya tadi. Kakinya sampai goyang-goyang dia. Oke. Kita buat dia kayak apa gitu ya. Bisa kita gerakin juga dia. Oke, kayak gini aja dulu kita buat ya. Oke. Oh, belakangnya aja dulu ya, tempurung ini. Nah, ini tempurungnya keren kali ini. Kepalanya nanti terakhir. Kan jadinya susah. Tempurungnya ini gini ya. Oh iya, coba ya. Ini pun dibengkokin juga. Ini masukin satu. Oke. Satu lagi. Lubangnya ada di sini. Oke. Sedikit susah. Oke. Oke. Kita masukin. Kita ketatin ya. Ini tuh lagi. Oke. Mantap. Kakinya emang, oh, patut nggak ketat, satu lagi nggak masuk. Bentar ya guys, nggak bisa berdiri dia. Kita tidurin aja dulu. Patut nggak ketat dia, nggak masuk. Memang rada-rada ribet juga sih. Oke, lurus. Oke. Sudah bagus. Oke. Kepalanya. Ding-de-de-ding. Ding-de-de-ding. Buat intro-intro apa gitu ya kan. Keren-keren. Kepala yang susah ini. Lubangnya terlalu kecil. Ayo. Susah, 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 susah. Oke. Wes.
kita buat doang dunga deh. Oke, sip. Keren. Terlihat kaku. Kita buat dia kayak apa ya? Coba ini, jadi pedang ini ditaruh di mana ya? Ada dua pedang ini. Coba saya lihat tutorialnya. Pedang. Oh. Pedangnya taruh di sini, guys. Coba ya. Sini, ini kok tinggi kali ya? Pedang itu kita selipin di antara ininya. Coba, coba. Ah, ini nih. Ini dia maksudnya. Kita buat dia kayak apa aja ya? Kayak dia megang pedang apa. Tapi ini kok mau jatuh dia. Santai, santai. Ini apanya yang buat? Oh, alah. Itu lagi di sini. Oke, jadilah dia. Ini saya coba rapikan dulu ya. Berantakan kali. Telah menonton dari pertama sampai akhir, dan inilah hasilnya. Yes, asik. Keren gak? Oke, terima kasih telah menonton dari part 1 sampai part 4 yang sudah mengikuti dari awal pembuatannya, dari kepala duluan, kepala, kaki, lengan, terus ke badan, dan ini apa namanya, tumburung ya. Oke, terima kasih banyak. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa share ke teman-teman juga ya. Oke, terima kasih semuanya. See ya.